pastikanlah bahwa malam hari ini bulan ibu rakyat Sukabumi duduk dengan tenang. Saya mau bercerita tentang apa? Saya bercerita tentang lagu ini, Cinta. Kenapa jalan di Sukabumi renjung? Kenapa jembatan di Sukabumi dari zaman Belanda sampai sekarang tidak diganti? Kenapa gunung-gunungnya ditebas? Kenapa alamnya dieksploitasi? Kenapa pohon-pohon rindangnya dibabat? Satu masalahnya, pemimpinnya hilang rasa cinta dalam hidup. Dia mencintai rakyatnya hanya 5 tahun sekali. Dalam kata-kata yang panjang, dalam janji-janji yang palsu. Setelah itu kecintaan pada keluarganya tak sebanding dengan kecintaan pada rakyatnya. Jauh lebih besar cinta pada keluarganya dibanding pada rakyatnya. Padahal dia mendapat fasilitas mobil yang baik, undangan yang cukup, rumah dinas yang mapan. Itu, dibalik itu ada jerit rakyat yang rumahnya roboh. Ada anak yang menangis karena tidak bisa masuk sekolah negeri. Ada yang masuk sekolah negeri tak mampu bayar iuran untuk seragam yang diseragamkan, sepatu yang diseragamkan, tas yang diseragamkan. Tetesan air matanya jatuh. Pertanyaannya adalah, kapan sih ada pemimpin yang punya kesadaran itu? Kapan ada pemimpin yang memberikan susu 2 liter dalam setiap hari pada rakyatnya? Kapan ada pemimpin yang memberikan daging pada rakyatnya? Kapan ada pemimpin yang merasa malu ketika anak-anak sekolah bangkunya roboh, sekolahnya roboh, dan pemimpinnya tidak punya rasa malu? Pemimpin yang seperti itu adalah pemimpin yang tidak meletakkan kepentingan keluarga di atas segalanya. Tapi jiwanya ikhlas untuk rakyatnya, jiwanya ikhlas untuk bangsanya, jiwanya ikhlas untuk seluruh kehidupannya. Malu negeri ini lama merdeka, tapi masih ada orang merana trik-trik di TikTok hanya jembatan yang oyak dalam setiap waktu. Malu rasanya Bung Karno membangun Hotel Indonesia di Sukabumi, tapi penerusnya tidak membangun mercusuar kebangsaan itu di lingkungan masyarakatnya. Saya datang ke sini hanya ingin membangun sebuah spirit. Dari dulu saya selalu berkunjung pada rakyat bahwa mari kita bersama-sama membangun negeri dengan cinta. Membangun negeri dengan rasa. Membangun negeri bukan dengan pencitraan, membangun negeri bukan dengan wajah yang kosmetik, membangun negeri tapi harus yang otentik. Saya menyampaikan salam dari Pak Prabowo Subianto dengan Deddy Mulyadi, mari bersama-sama merubah seluruh negeri. Pertanyaannya adalah Deddy Gombal, Deddy Dusta, Deddy PHP, saya jadi pejabat, tidak jadi pejabat tetap seperti ini. Saya menghabiskan waktu dalam setiap hari hanya untuk rakyat kecil. Bahkan saya mengorbankan kesenangan saya pribadi. Saya mengorbankan segalanya dalam hidup ini hanya untuk satu. Aku ingin melihat seluruh rakyat Jawa Barat tersenyum dalam setiap waktu. Tersenyum dari rasa sakit yang tidak perlu ngantri 10 bulan untuk operasi di Hasan Sadikin. 10 bulan orang Sukabumi kalau ingin dioperasi ngantri. Tak ada rumah sakit dalam setiap kabupaten yang lengkap. Tapi fasilitas rumah jabatan, pejabatnya, mobil dinasnya selalu lengkap. Saya tidak mau lagi ada anak-anak sekolah yang terlantar karena negara tidak menyiapkan ruang kelas yang baik. Tapi ruang para pemimpinnya selalu ber-AC dan hebat-hebat. Rumah jabatannya selalu lengkap. Tetapi peralatan sekolahnya nunjau di sana roboh. Dan gurunya hanya guru honorer yang bergaji 600 ribu per bulan. Saya tidak ingin lagi dalam setiap waktu orang gantung diri karena ditagi oleh Bang Emok. Betul tidak?
Betul tidak? Negeri ini adalah negeri paling aneh di dunia. Ada bank yang bernama Bank Emo. Gak ada itu di Amerika Bank Emo. Di Malaysia Bank Emo. Dan Bank Emo itu dibiarkan beroperasi dalam setiap waktu dengan bunga 10%. Seolah semua orang tutup mata, seolah hukum tidak ada. Mari kita bangun. Teman-teman, Pak Ketua DPRD, para anggota fraksi Gerindra, saya minta pada Anda semua, kalau mencintai Pak Prabowo, kalau mendukung Pak Prabowo, pecahkan itu meja kerja DPRD-nya. Kalau tahun depan tidak 400 miliar untuk jalan, pecahkan itu meja ketua DPR-nya. Kalau tahun depan tidak perbaikin sekolah SD dan SMP di mana-mana. Kalau Anda sudah memecahkan itu, ternyata tidak berubah. Kita sudah berjuang pada sampai titik darah kita. Tapi kalau kita diam, malah berbagi rejeki, berbagi aspirasi, kita melakukan kebohongan pada mereka, dan mereka tidak akan percaya pada kita. Saatnya para politisi buktikan diri bahwa kita manusia terpercaya, bukan manusia yang hina, yang diolok-olok dalam setiap waktu di media sosial, seolah-olah kaum politisi dan kaum tidak terpercaya. Kita buktikan, kita bisa dipercaya. Coba handphonenya dinyalakan semuanya. Cahaya yang terpancar mau berdesak-desakan. Masa kita menyanyiakan kecintaan mereka. Lakukan yang terbaik sebelum mereka tidak percaya kita. Daramang sadayana. Garaduh keneh beas. Ulah ngarap-ngarap beas PKH tuh. Ari PKH teh masalah kena tekir, Pak Ketua DPRD. Masalah nate, loba jelema nu dianggap mampu menang kene. Loba jelema nu teu dianggap mampu teu kabagean. Carana kumaha umumkeun di tiap RT, pasangkeun baligo penerima dana bantuan sosial pemerintah rakyat miskin desa Cireunghas. Ame anu narima jelema boga eraeun. Lamun aya nu can kadata, kepala desana inisiatif nyieun rapat teknis pembahasan jeungeun ngarubah datana, anu miskin meunangkeun, nu beunghar kaluarkeun, putuskeun. Dukung ku anggota fraksi Gerindra hadir di dinya. Robah sabab naon? Lebar duit nagara katarimana kudu boga motor. Kudu boga mobil, bener teh? Ma Ici, Ma Enoh, Ma Amah, Cetati, Cetitin, Cetita, Rana Kolote, kabagean. Sedangkan Rana Kolote, Rana nu paling menderita. Jadi kumaha lamun ke pemilu 2024, lamun kabeh anggota DPRD tiga renu kapilih kudu nyandung. Satu juta? Satu juta? Satu juta? Satu juta?
kabeh anggota fraksi Gerindra 2024 lamun menang kudu nyandung, wajib nyandung. Kasaha nyandungna kanu umur 60, umur 70, umur 80, saanggota boga opat pamajikan kan lumayan. Lurah boga opat, camat boga opat, eselon 2 boga opat, eselon 10 boga opat. Eselon 4 boga opat, sekian puluh ribu pegawai, pejabat masing-masing boga opat pamajikan 60 tahun, beres dana kolot. Bener tuh? Bener tuh? Ayo Kang Deddy, tete nyarita teh naon ngawadul nuju kuring jadi bupati, kuring gaduh program ibu asuh. Eselon 2 kedah gaduh 5 ibu asuh. Eselon 3 opat pegawai biasa hiji, 10.000 pegawai Pemda gaduh 10.000 ibu asuh. Tiap bulan kedah misakeun gajina dijajakeun ka masing-masing bumina. Toh. Bener tuh? Daripada duit dipake pakarokean we mayar PL wae. Bener tak? Sepakat? Sepakat. Rengse kemiskinan kira-kira? Rengse. Rengse jalan kira-kira? Rengse. Ulah rakyat keur pabeulit, paribut sakolah teu asup, 4.000 dibatalkeun. Pamimpinna marangkat jalan-jalan ka Cina, teu harideung. Bener teh? Anggeuskeun urusan rakyat di dieu, anggeuskeun heula ulah wae ka luar negeri. Par ka luar negeri teh make duit biaya perjalanan, daripada duit pake perjalanan dinas ka luar negeri meunang nyen kelas nu anyar, meunang bangku nu anyar. Mikir bro, mikir. Kunaon jadi ngomong gitu, geuleuh aing ambek. Naon ambek? Heuh moal nya teu anggeus-anggeus nagara geus merdeka, nguruskeun kene asup sakolah pasea kene. Kumaha ieu teh? Aing ngomong siga nu arenya, siga nu harebat aing pidato, sia nyiapkeun kelas kecan becus. Bener teu? Apa nagara teh ngawajibkeun rakyatna sakolah? Aing wajib siapkeun atuh bukuna, siapkeun kelasna, siapkeun ulah ngawajibkeun. Jadi salah kita norak. Coba ya kepala sekolah ya. Ayo ya kali kepala sekolah kali. Ayo. Ayo. Dicarikan lu anu geus diasupkeun kudu dikaluarkeun, dicarikan kepala sekolah. Bener teu? Bener teu? Menta iuran di dalam masjid dicarikan kepala sekolah. Yang nyeun pager dicarikan kepala sekolah, laptop eueuh menta yeung dicarikan kepala sekolah. Capek. Mantake tong jadi kepala sekolah menta capek mah jadi menteri pendidikan. Menteri pendidikan. Pendidikan. Siap. Serius. Sahan urek milih nak. Oh, aku yang akan memilihmu. Asik. Karena kalau engkau jadi menteri akan membahagiakan semua murid. Oh, ya ya. Ya. Lamun menteri nu sejen mah ada pak menteri datang ke sekolah. Siap. Gumetna tegang. Ada pak menteri pendidikan Pak Ohang ke sekolah. Beget geseri kabeh. Wah, edan. Aing hari ini ukur-ukur seri wungkul mah itu mah tapi kan membahagiakan. Iya mah, aing mah tong boroning jadi ieu nyonya, yo cita-cita miluhur-luhur teuing. Heeh, naon gitu. Calonkan jadi menteri. Wah! Menteri mah kudu calonkan dipilih, sia. Heeh, dipilih, geus dipilih. Oke, boleh nanti. Iya mah uing mah nyalonkeun kamari nya. Nyalonkeun naon? Jadi RT. Pamajikan di imah teu milih. Hai, menteri mah urusan manajemen, manajemen. Bahkan manajemen orang bagus. Oke. Okay. Iya. Kamu mah kan bisa meminis 5 istri tidak pernah bertengkar kan hebat. Dibanding aing hiji ge kaburan. Tapi mah ieu nya, punten nya. Sak sak sak. Sak sak saya sih. Subhanallah. Sekalimatnya. Ya subhanallah. Sing sabarnya. Sabar. Sabar. Kenapa masalahnya?
tetap tersenyum. Iya senyum. Oke. Apa sih? Ah, urusan wanita mah urusan. Ah. Satu pergi sejuta datang. Ah. Ah. Sikat bro. Benar-benar. Jangan disikat. Jangan. Kalau disikat nanti dudus. Wanita bukan disikat, dielus dengan penuh cinta. Asik. Benar, benar, benar. Alhamdulillah. Otaknya KDM. Oh, alhamdulillah. Oh, tapi dah anger lah. Tengah asa-asa kurang ngenangin gitu. Naon kurang ngenangin anak-anak? Oh, nyaholah KDM. Naon. Curhat KDM teh. Aisyah curhat naon? Hah? Aisyah curhat naon? KDM bapak aing. Lain? Oh. KDM bapak partai aing. Prabowo presiden aing. Aing mah pecinta Dedi kudu eta. Iya ngan KDM beda. Naon Aisyah? Kang Duda Merana. Salah. Kang Duda Mulia. Karena sekarang Duda terdepan. Oh. 2024 presiden Duda. Amin. Gubernur Duda. Amin. Kalau pengen jadi bupati Duda dulu. Atunya, tapi kata memang lain nyonya Ros. Tapi kan Duda teh bukan lain, kalau DPRD Agul. Heeh. Oh, angin lu lupa tadi lupa hiji di bawah. Aduh ya Allah ya Rabbi. Ya ampun. Baik kula naon bisinya? Bisi naon? Heeh kitu urang. Tapi memang aya politisi mah kudu ditutur-tutur. Ditutur-tutur ge aya keneh leungit mah komo ditinggalkeun. Heeh bener teh. Si sabarnya. Iya dong. Iya bener-bener. Karena kalau pemimpin Duda itu efisien. Efisien? Heeh. Maksudnya teu kudu aya anggaran rumah tangga sieun. Ayo, jangan. Itu kan rumah tangga. Rumah tangga ada tembok pemajikan. Jadi, anggaran rumah tangga, ada di rumah tangga iya. Ayo. Lumayan, jatah beli baju pemajikan anak, jatah beas. Apa, jatah ke salon. Ke salon. Jatah jalan-jalan. Jalan-jalan. Bikin kamu ici. Tak duit. Oh. Aduh, ulasnya rihang, untus ya. Baik, untung-untung kegelanya. Aing huntu siam ni ripu aing po. Hah? Ripu ning geura huntu mane? Ripu oge eh. Naon? Mun panu hayangon. Naon? Benarkah itu? Ya iya dong. Dan ku tahu kau meninggalkan satu anak di Sukabumi. Ulah. Dan anak yang di Sukabumi itu bukan anak yang pertama. Karena yang pertama Subang dulu. Setelah Subang, Sukabumi. Setelah Sukabumi, Banjaran. Setelah Banjaran, Cimahi. Setelah Cimahi baru, Majalengka. Wajah boleh berantakan seperti jalan di Sukabumi. Tapi kalau untuk seurusan wanita, kau memang luar biasa. Ayy, gak tau. Kang beungeut kasep pamajikan geulis. Wajar. Nya wajar. Beungeut si arujat pamajikan aralus. Nyeta meureunan teh katara ribu teh kumaha. Bener Han? Ya, Pak Prabowo sakitu beunghan, kasep, heuh. Ya kan? Jenderal berkuasa. Duh. Siap banget rujan. Untung siap tinggali. Namun seri aing kesenot siapa. Aina di sendap patuh siapa dan meningkat. Biar ada suku mana peto. Tengginya ho. Pernah aja. Nah aja pada dia. Mereka ketinggali. Oh mereka tinggali. Sirah botan. Kanyu burut. Sok sih lo minta burut aing. Hah? Aing minta jelemak wajah. Tung kayak gitu aneh ya. Ngeri datang ke imamah. Tapi AWWT menggandrungimu. Oh, ngemeti mah. Mana masuk karayu AWWT-nya? Karayu nanti sok pakai lagu mana yang mau AWWT-nya? Siap. Demi cintaku pada sih. Oh, begitu. Tinggal di kampung kasih ya. Oke. Cuma dia tinggal lu mana?
menangkan dia kumamimitina sih? Tuing, nya mudah-mudahan tong-tong waka ngerasa katipunya. Si iya mahnya kurang menang ke aing WA. Kurang jangan baju ke aing WA. Nya aing lu transfer duit di mana si anu nyaba? Sahalu nyaba kuwi mah ka dia jadi ngasupkeun eta cek yuk yuk nangkel ka dia. Sok saha? Lah, ya tanya ya sia. Isukan si ulah minta duit ka aing sia. Kasih wahang geus. Manusia kan gede pikir, kakak naik aku sebenarnya. Yang putih dengan yang hitam, yang hidupnya mancung dengan yang pakai, yang giginya tertata rapi dengan yang giginya karet, yang matanya berbinar dengan yang matanya cincin. Tapi kalau cinta sudah menyatukan, maka kemesraan pun terjadi. Yang sedang amin, mohon untuk bilang amin, amin. Hahaha, esok ada amin. See you now!